إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الكرام شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Dan sesungguhnya di antara orang-orang yang menegakkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika dia mematuhi perintah Tuhannya dengan hati yang suci murni, ketika dia berkata kepada bapanya, daun dan kaumnya, apa yang kamu sembah? Patutkah kamu menyembah tuhan-tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala? Kerana kamu memutarbelitkan kebenaran semata-mata bukan kerana benarnya. Maka bagaimana fikiran kamu terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam? Tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat di atas bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk dalam golongan Nabi Nuh, dan menurut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, baginda juga termasuk di antara penganut iaitu Nabi Nuh alaihissalam, umat Nabi Nuh. Dan baginda datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci ketika baginda mengingkari penyembahan kaumnya dengan menyembah berhala dengan menyembah berhala-berhala dan berkata kepada mereka di hadapan ayahnya, apakah yang kamu sembah dan apakah kamu menghendaki penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan sekalian alam, sedangkan kamu menyembah selainnya? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memaparkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang merupakan nabi rasul khalilullah dan sekaligus termasuk dalam ulul azm, orang yang mempunyai keteguhan azam yang kuat. Nabi Ibrahim membawa syariat atau membawa maknanya pegangan yang sama dengan nabi-nabi yang dahulu, iaitulah mengabdikan diri dalam bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menolak secara terang akan unsur-unsur pensyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainahum alla na'budu illallah. Kemarilah sekalian kamu kepada kalimah yang selaras bahawa tidak kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ianya saja tunggal dalam ketuhanan yang mempunyai
sifat-sifat ketuhanan yang sebenarnya. Adapun yang diambil oleh gulungan-gulungan musyrikin yang menyekutukan Allah Ta'ala, itu dinamakan dinur ra'yi, agama yang mengikut kepala otak dia, agama yang mengikut kepala pemikiran mereka yang kotor, yang tidak dipandu dengan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh sebab itu Sayyidina Ali karamallahu wajhahu mengatakan, manittamada ala aqlin dhallah, wa manittamada ala jahil zallah, wa manittamada ala malin qallah, wa manittamada ala Allah pala dhallah wala qal wala dhan. Siapa yang berpegang dengan akal semata-mata, maka confirm dia akan sesat, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Siapa pegang dengan harta, harta akan habis. Siapa pegang dengan pangkat jawatan, berebut dengan jawatan, jatuh menjatuh macam orang gila hari ini, ya, itu semua zallah akan hilang, akan lenyap. Siapa yang berpegang kepada Allah Subhanahu Taala, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan meleset dalam kehidupan dia, dunia dan akhirat. Itu agama-agama yang lain yang merupakan dinur ra'i, agama yang direka oleh akal-akal mereka, adalah agama yang tidak makna benar, yang tersesat. Maka oleh kerana itu Allah SWT mendatangkan rasul demi rasul, termasuk di sini kisah Nabi Ibrahim yang amat hebat. Dia merupakan khalil, kekasih Allah SWT, dan kehebatannya ialah di antara yang maklum. Dia membawa agama Allah SWT sampai ia dibakar di dalam api. Ya, bawa agama Tuhan kena bakar. Kita pula bawa agama Tuhan nyai, makan ikan bakau. Kan? Ceramah makan ikan bakau. Kadang siap tanya, lepas ceramah ada kepala kambing ni. Kalau ditanya tentu angkatkan ikan kering ni. Ya, angkatkan ikan kering saja. Orang dulu bawa agama kena bakau. Dia bawa agamanya makan ikan bakau, malu tuan. Tak masalah ke? Tak ada masalah. Tapi jangan jadi benda tu sebagai kelaziman seronok. Ya, bahawa Islam ni bukan satu benda main-main, benda yang besar, akidah. Ha, tengok macam mana Nabi-Nabi Rasul-Rasul berdepan dengan suasana yang hebat. Sebab satu kehebatan para Nabi dan Rasul tidak sama sebagaimana kita di akhir zaman yang menyampaikan Islam. Kita banyak dalam bentuk maintenance. Kita sampai Islam, ceramah pada orang Islam. Rasul dia buat ceramah, dia keluarkan daripada kafir, orang daripada kau-kau kafir itu, dia keluarkan bawa masuk Islam. Ini bukan benda kecil kan? Kadang seorang ustaz hebat-hebat sampai kemati seorang pun tak ada Islam di tangan dia, cuma ceramah je lah kita yang maintain. Rasul dia buat keluar daripada gelap kekufuran pergi pada cahaya Islam. Bukan satu kerja yang kecil. Sebab tu ujian mereka ni besar. Ya, cabaran mereka sangat dahsyat. Ha, sampai dibakar, bayangkan. Ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi contoh kepada kita bahawasanya dia meneruskan syariat yang sama sebelumnya Nabi Nuh alaihissalam, dan dia merupakan kekasih Allah SWT yang menarik manusia, ya, supaya benar-benar mentauhidkan Allah SWT, yakni bertuhan dengan Tuhan yang sebenar. Yang lain dari Ta'ala tidak ada makna ketuhanan, ya. Padahal ayat lain menerangkan makna ketuhanan. Allah Ta'ala seru manusia ini, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Di sini ulama mengupas ribuan kitab berhubung dengan masalah usuluddin, ya, bahawasanya pertama Allah Ta'ala seru hitapkan, tujukan ayat kepada manusia. Sebab lembu, kerbau, kambing, biri, unta ni tak mengaku Tuhan, dan yang mengaku Tuhan ni jenis manusia. Karun, ya, apa nama, Fir'aun mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Dan Namrud memaksa rakyat sujud kepada dia supaya mengaku dia tu Tuhan. Jadi yang manusia ni punya teruk, sampai peringkat dia mengaku Tuhan. Oleh kerana tu Tuhan segegah dalam ayat ni, hei manusia, Tuhan kata, ya ayuhan nas antumul fuqara, sedar bahawa kamu tu fakir kepada Allah. Apa makna fakir? Yahtaj, berhajat. Ya taqayyad, terikat dengan Ta'ala. Tak ada siapa pun terlepas dari Tuhan. Ada dia, di mana dia lahir, mati dia, rezeki sampai segala-galanya.
adalah ia muallak, dia terikat dengan Allah. Itu makna ketuhanan sebenarnya. Fakir satu. Yang kedua, sebab tu kalau ada orang dikatakan, kalau satu benda dikatakan zat tu tidak Tuhan, tiba-tiba orang lain tak berhajat dia, batal, tu bukan Tuhan. Apatah lagi kalau dia sendiri berhajat, ya, dibuatnya patung, dibuatnya apa benda tu, dibuat, tiba-tiba disembah, itu lagi keliru, lagi karut, ya. Yang kedua, mana ketuhanan pula? Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala ghaniyun. Ghani mana kaya yang sebenar, dengan mana la yahtaj, la yataqayyad. Dia tidak berhajat, dia tidak terikat dengan sesiapa, bahkan yang lain semua terikat dengan dia. Maka nak cari makna ni mana ada melainkan Allah Ta'ala saja. Tunggal. Kalau dia berhajat, itu bukan Tuhan. Ataupun dia tidak berhajat, tetapi orang lain pun tak berhajat pada dia, itu bukan Tuhan. Tuhan mesti semua benda terikat dengan dia, tertambat dengan dia, tidak boleh lepas walau satu saat pun. Sebab Quran jelaskan, kul kullum min indillah, katakan ya Muhammad SAW, semua itu datang dari Allah Ta'ala. Dan kita sendiri sama ada kita perasan oleh kena ada nur ma'rifah, ataupun kita diselimut oleh zumratul kegelapan, ghaflah, kelalaian, sehingga kita tak perasan. Ayat yang terpampang, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Itu nas terpampang Quran. Kalau hadis nak tanya sahih ke, hadis ni da'if ke, atau apa macamnya, nas Quran. Paling tinggi hujah ialah Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala menjadikan kamu, kemudian wa ma ta'malun, ma masdariyah, mana segala perbuatan kamu. Berjalan kamu, duduk bangun kamu, melihat kamu, bercakap kamu, mendengar, segala-galanya minallah. Ada rasa ke tak? Tak ada masalah dia. Kalau kita tak terasa, kita masih nampak kita lagi, mana orang tu belum lagi masuk line ahli makrifat yang sebenar. Mana jiwa dia masih terhijab lagi dengan unsur bayang-bayang dirinya. Ya? Sebab orang bila nampak hanya bayang, bermakna kedudukan dia masih jauh. Ya? Dia nampak satu bayang jauh. Berbanding bila dia dekat. Bila dia dekat dan terbuka tu nampak tuan ni. Inti rupanya. Dola samad bermakna dekat. Bila dekat pun terbuka. Sebab tu makamul qurbi penting kita usahakan. Bila pendekatan tu ada, boleh dikenal siapa Allah Ta'ala. Dan bila dikenal Tuhan, makhluk tidak ada dalam pemikiran kepala dia. Maksud dia apa? Tidak ada dalam tempat kalbi dia. Sebab dia dah kenal siapa dia Ta'ala. Sebelum dikenal, dia nampak bayang. Ini kan, itu jauh. Eh, mana dia nampak bayangan saja, bukan hakikat diri. Ya, itu maksud bila seorang ditajalikan makrifat sebenarnya Tuhan, maka confirm lenyap makhluk dari kalbi. Tidak ada yang besar, tidak ada yang hebat, tidak ada yang berilmu, tidak ada yang menentu, tidak ada kudrah iradah sebenarnya melainkan Allah Ta'ala. Sebab semua yang lain yang ada pada makhluk yang dinamakan sama nama tapi hakikat lain, semua adalah muqayyad. Kita ada di bangsa pada kita ilmu, kudrah, kuasa, tenaga, itu semua dipanggil muqayyad, benda yang diberi oleh Allah Ta'ala, mana terikat dengan Tuhan. Dia bagi, dia nak tarik bila masa boleh. Sebab tu milik dia. Ada pun yang ada pada Ta'ala tu hakiki. Ya, ini di antara pentauhidan yang penting diperkemaskan supaya lebih terang. Ya, makrifat dia dengan Tuhan, makin lebih rapat kedudukan dia dengan Allah dan lebih tinggi martabatnya. Qala Allah Ta'ala panazara nazratan fil nujum faqala inni saqim fatawallaw anhu mudbirin faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun ma lakum la tantiqun faragha alaihim darbatan bil yamin faaqbalu ilaihi yazifun qala ata'buduna ma tunjitun ata'buduna ma tunhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini jelas ayat. Qalu ibnu lahu bunyanun fa'alquhu fil jahim fa'aradu bihi kaidan faj'alna humul asfalin. Kemudian dia memandang dengan satu renungan kepada bintang-bintang di langit. Ibrahim pandang nazaratan ila fil nujum. Lalu berkata, sesungguhnya aku berasa ya sakit, mana tidak dapat turut.
berhari raya bersama. Setelah mendengar kata-katanya itu, maka berpaling meninggalkan dia. Lalu dia pergi kepada berhala-berhala mereka secara bersembunyi, serta bertanya kepada berhala-berhala itu secara mengejek, "Mengapa kamu tidak makan?" Ya. Faqala ala ta'kulun, mu tak makan ke hei berhala? Maka kamu tidak menjawab. Lalu dia memukul berhala-berhala itu dengan tangan kanannya sehingga pecah berketul-ketul. Setelah kaumnya mengetahui hal itu, maka datanglah mereka beramai-ramai kepadanya bagi menjawab bantahan mereka. Dia berkata, "Patutkah kamu menyembah benda-benda yang kamu pahat?" Ya, batu-batu yang kamu pahat, kamu pergi sembah. Padahal Allah SWT menciptakan kamu dan benda-benda yang kamu buat itu. Setelah tidak dapat berhujah, ketua-ketua mereka berkata, "Binalah untuk Ibrahim sebuah tempat untuk mana membakarnya. Kemudian cempakkan dia ke dalam api yang menjulang." Ya, api yang menjulang-julang itu. Maka mereka dengan mana dengan perbuatan membakar Nabi Ibrahim itu hendak melakukan angkara yang menyakitinya. Lalu kami, yang Allah Ta'ala, jadikan mereka orang-orang yang terkebawah, yang tidak berjaya maksudnya. Tafsiran ayat ini di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam ayat di atas bahawa Nabi Ibrahim alaihi salam sambil melayangkan pandangannya ke bintang-bintang di langit, dalam fikirannya merancang suatu tindakan yang dapat menyedarkan kaumnya bahawa penyembahan mereka adalah penyembahan yang sesat dan perbuatan yang batil. Tindakan dan reaksinya akan dilakukan pada saat tibanya hari raya tahunan, bahawa semua penduduk beramai-ramai meninggalkan kota dan berpesta di luar. Ya, demikianlah apabila hari raya yang dinanti-nanti telah tiba, semua penduduk kota termasuk keluarga Nabi Ibrahim AS keluar dari kota untuk berpesta sebagaimana kebiasaan adat dan wasiat mereka. Kemudian Nabi Ibrahim AS menyatakan dirinya sakit sehingga tidak dapat turut serta bergembira di luar kota bersama keluarganya. Setelah dilihatnya kota menjadi sunyi, ya, sunyi sepi, seorang pun tak ada, maka pergilah Nabi Ibrahim AS ke tempat berhala-berhala kaumnya. Maka apabila mereka sampai, maka sambil menunjukkan bunga-bunga dan makanan yang berada di setiap kaki patung berhala yang diletak oleh kaum yang sesat ini, Nabi Ibrahim AS berkata dengan nada mengejek, "Mengapa kamu tidak makan yang lazat-lazat yang disajikan oleh para penganut kamu?" Ya, jawabnya, "Mengapa kamu diam dan tidak berkata?" Ya, itu satu istihza' daripada Nabi Ibrahim, maknanya menyindir. Kemudian disepak dan ditampannya patung-patung. Kemudian dihancurkan, ya, dan dipotongnya dengan kapak yang berada di tangan kanannya. Mana berhala itu dimusnahkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sekembalinya penyembah-penyembah berhala itu ke kota, setelah mengetahui bahawa Nabi Ibrahim AS dicari-cari-cari lama apa, ha, jumpalah ringkas cerita dia, Nabi Ibrahim yang melakukan, yang menghancurkan patung-patung yang dianggap Tuhan walaupun sebenarnya bukan Tuhan. Mereka datang tergesa-gesa dan berang dalam keadaan marah yang terlalu amat. Ya. Lalu Nabi Ibrahim AS berkata dengan nada mengejek, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat sendiri? Mu ambil batu, mu pahat, betul kamu sembah," dia kata. Ya. "Dan tidak dapat bercakap-cakap, bahkan bisu pula panggil sonyap saja. Dan tidak perlu dapat makan minum yang telah kamu sediakan." Ya. Sekarang dia tak sedia, tak makan, dia pandai pula dia. Dia akal datuk dia. Dia buang benda plastik.
pisang plastik semua makanan plastik. Atuk dia dia akal ni pula. Padahal hanyalah Allah SWT yang menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu makan dan kamu lakukan. Sepatutnya kamu menyembahnya, bukan menyembah patung dan batu-batu yang tidak ada erti. Ya, itu di antara kisah ringkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah. Yaitu kerja besar mengeluarkan dan mengeluarkan daripada zulmatul kufri kepada nurul iman, daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya keimanan yang sebenarnya. Akhirnya setelah hilang akal dan tidak berdaya menghadapi Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim dia pandai berhujah, ya, segala hujah-hujah mereka itu mereka patahkan mudah. Jadi mereka mengadang dalam berada di tombang, akhirnya mereka buat keputusan yang menggila, iaitu nak membakar Nabi Ibrahim AS. Maka mereka bersepakat tu, mana ijma', mereka sepakat untuk menjatuhkan hukuman ke atas Nabi Ibrahim AS dengan hukuman yang besar, iaitu membakarnya hidup-hidup. Dan mereka berkata, dirikanlah satu bangunan untuk membakar Nabi Ibrahim AS. Mereka mengumpulkan maknanya kayu, kayan, batu dan sebagainya untuk menjadi bahan bakaran bagi memuaskan, ya, kegeraman hati mereka apabila berhala mereka sudah ditombangkan. Maka Namrud memerintahkan supaya membuat unggunan api, sehingga apabila api itu diunggunkan, ya, terlampau besar, memakan masa yang lama, nak dekat pun tahu dia. Maka terpaksa dilempar Nabi Ibrahim pakai manjanik. Manjanik dia macam lastik. Terik kan? Itu dilepaskan. Maka Allah SWT menayangkan kuasa besar dia. Ya, iaitulah Nabi Ibrahim dijatuhkan tepat di dalam api. Bukan dijatuhkan di tepi. Dia buat alasan dia tak terbakar sebab jatuh di tepi. Tak, di tengah-tengah. Lalu Allah mengarahkan api, ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah suruh, hai api, kuni bardan, jadilah kamu sejuk, wa salaman, dan sejuk yang sejahtera. Betul, ulama menyatakan kalau Allah Ta'ala tidak kait dengan lapas salaman, nasai Nabi Ibrahim mati kesejukan dalam api. Itu kuasa besar Allah SWT. Jadi kuni bardan, kemudian wa salaman, sejuk yang sejahtera. Lebih selazat daripada kita duduk dalam aircon gitu kan, padahal api keliling. Ini menandakan bahawasanya, ya, al-ihraq minallah la minan nar, membakar itu si dari Allah, bukan api yang membakar. Ya, Tuhan izin bakarlah. Kalau tak izin, api menjulang sebesar-besar ni pun tidak menjejaskan walau sehelai bulu goma Nabi Ibrahim pun tak terbakar. Ya. Ha, maka ketika itu satu berlaku cerita yang masyhur, iaitulah ulama menghurai masalah at-taslim. Ketika ini duduk makam mutaslim. Ketika api terjempak, maka Jibril alaihissalam datang. Jibril alaihissalam datang. Dia kata, alaka haja ya Ibrahim. Kau tak ada hajat ke Ibrahim? Sebab Jibril datang, dia nak tolong. Ya? Jibril alaihissalam, kalau dia menjelma kedudukan asal dia, dia mempunyai 600 sayap. Ya? Dan sayap Jibril ni, kalau satu sayap dia buka, dia tutup api dunia ni. Ya, sebab Jibril punya kepala je asli dia nur, kalau dibuka, kalau air lautan dunia dituang atas kepala Jibril, nasai setitik pun tak jatuh. Dan matahari hanya berada antara mata kanan dan mata kiri Jibril. Oh, punya besar tak besar Jibril. Jadi kalau sekarang nombor tu ditampau habis gitu. Ya, tutup selai. Jadi bila Nabi Ibrahim datang untuk memberikan bantuan kepada Nabi, apa, Jibril datang untuk memberi bantuan Nabi Ibrahim. Okey, sini kita tengok Nabi Ibrahim menterjemahkan maqam taslim. Apa dia kata? Fa amma ilallah fa bala wa amma ilaika fala. Pada Allah ya aku ada hajat, tapi pada engkau Jibril aku tak ada hajat. Ya, jawapan yang sangat hebat, melambangkan ketauhidan, penyandaran diri hanya kepada Allah Subhanahu taala. Dan wirid yang dibawa dalam ni'lah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kalau kita baca ramai, kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil.
Ya cukup hasbi, cukup bagi aku. Allah Ta'ala yang menjaga tempat penyandaran Allah Ta'ala. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik tempat kita bersandar untuk memohon pertolongan ialah Allah Ta'ala. Bukan pada yang lain. Sebab lain sama statusnya makhluk tidak memberi kesan. Jadi bila dijawab begitu, maka jawapan dia benar. Lalu Jibril ya mengusulkan round yang kedua. Ya, apabila tahulah bahawasanya dia berhajat ni kepada Allah, maka Jibril kata, sal, kalau begitu pohon, mintalah, berdoalah kepada Allah Ta'ala. Apa jawab Nabi Ibrahim? Ilmuhu biha li yakfi min su'al. Tuhan dah tahu aku dalam api di antara, tak payah aku minta pun dia tak tahu. Itu tingginya makam Nabi Ibrahim AS. Ini ulama sufi letakkan nama dia makamul taslim. Adapun dalam makamul ubudiyah, ketika berada di Hijir Ismail, Nabi Ibrahim melancarkan doa yang terlampau panjang. Dia minta doa mubi Mekah di berkat dan sebagainya. Ada kita tengok semua itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya, mana ada dua, satu makam ubudiyah, satu lagi makam mutaslim. Kalau dia tak berdoa ada sebab dia. Ya. Ha, ini ada sengah-sengah puak-puak Wahabi ini bila kata ulama sufi kata tak berdoa tu. Ini ya, ini bid'ah. Quran kata ud'uni pinta oleh kamu akan daku. Ada pula ahli tarekat sufi pula tak berdoa. Ini semua karut, bukan karut. Kau punya akal sengkat. Ya, berdoa tu dalam makam ubudiyah. Nabi Ibrahim tak berdoa. Pernah tanya puak-puak Wahabi, engkau dengan Ibnul Mubarak agak-agak siapa lebih alim? Ibnul Mubarak, title dia tu Sultanul Muhaddisin atau Amirul Mu'minin fil Hadis, raja dalam bidang hadis, Syekh Abdullah Al-Mubarak. Dia punya hebat tak hebat. Dia berkata apa? Selama 50 tahun aku telah ya aku tidak mengangkat tanganku berdoa kepada Allah Taala. 50 tahun kan. Iktifaan bima fil azal, sebab aku dah cukup apa yang telah siap di azal dia siap dah. Itu makam taslim. Kalau berdoa pun ada cara pula, makam ubudiyah ya. Jadi berdoa ada cara, tak berdoa pun ada cara. Jangan kita bantai tahu oh ni bid'ah, bid'ah sebab now hukum buat bid'ah ni apa Wahabi macam-macam tadi. Ni. Buat tu tak kena tu bid'ah semua, dia je betul. Jadi huru-hara orang hari ni ya. Lepas tu kan dia pergi bid'ah, lepas tu pergi satu lagi. Apa? Takfir. Bid'ah apa tu kapi. Ada kapi kau orang pula. Lepas tu last kali apa? Halal darah habis. Yang jadi peperangan bergaduh ni ceng. Kalau tengok di Syria banyak kongan dia tembaknya ulama ya. Profesor Syekh apa? Ramadan Al-Buti, 7 PhD tentang ulama besar ditembak tengah mengajar. Dahsyat dia. Ya, dia dah kata sesat, tak ikut pada dia sesat, lepas tu dikapi kawan dia tembak kawan. Senang macam tu. Di Malaysia kan kata dia teruk kan. Budak pun dah ramai kan ni. Macam-macam ada ini. Allah Allah. Jadi Nabi Ibrahim AS, sebab itu diletakkan dia ini sebagai khalil kekasih Allah Ta'ala. Dan dia merupakan termasuk dalam orang-orang Nabi-Nabi Rasul yang ulul azm, yang mempunyai yang azam yang kuat dalam berdepan dengan ujian-ujian besar untuk menyebarluaskan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya setelah hilang akal ni buah-buah Abu Namrud ni, dan tidak berdaya menghadapi Nabi Ibrahim AS dan mematahkan hujahnya, maka mereka bersepakat untuk menjatuhkan hukuman ke atas Nabi Ibrahim AS. Ni macam itulah, dia tak boleh pergi lagi, dia buat kacau dia, jatuh hukuman. Dengan membakar hidup-hidup, maka berkata dia dirikanlah satu bangunan untuk membakar Nabi Ibrahim AS dan lemparkan dia hidup-hidup dalam api yang marak dia. Dia punya geram sampai pinggat tu. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala berfirman, mereka yakni kaum Nabi Ibrahim alaihi salam hendak melakukan tipu daya mereka, dan jadilah mereka orang-orang yang hina dina. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin masyaallah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kazalika najzil muhsinin inna hadza lahu al bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim
Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kazalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin wa basyarnahu bi ishaqin nabiyyan minas salihin wa barakna alaihi wa ala ishaq wa min zurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan Nabi Ibrahim berkata, ini hujan besar lagi. Tadi kena bakar. Ini anak pula nak kena sembelih pula tuan ni. Allah. Tak nak uji buat-buat. Aku hendak, ya, kata Nabi Ibrahim AS berkata, aku hendak meninggalkan kamu. Nak pergi kepada Tuhanku maksudnya. Ya, dia akan memimpinku ke jalan yang benar. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak ia yang terhitung daripada orang-orang yang saleh. Lalu kami berikan kepadanya berita menggembirakan bahawa dia akan boleh seorang anak yang penyabar. Maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi dan mimpi Rasul ada benar bahawa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ayah mimpi maknanya menyembelih kamu, apa pandangan kamu? Anak dia menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Masya Allah, kalau itu arahan Allah, sila jalankan, sanggup maknanya menggadaikan nyawa demi mencari keridaan Allah. InsyaAllah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar. Setelah keduanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah Ta'ala, dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya ke atas tampuk tanah. Ya, nak sembelihin tuan ni. Kami sifatkan Ibrahim dengan kesungguhan azamnya, ya, telah menjalankan perintah kami, serta kami menyerunya, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata, dan kami tebus anaknya tadi dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Ya, itulah kibas. Mengikut setengah riwayat, itulah kibas yang diangkat ke langit ketika peristiwa Qabil dan Habil. Ya, Qabil dia memberikan dia punya apa? Makna yang tak elok daripada tanaman dia. Tapi Habil tidak. Dia berikan tanaman dia punya apa? Ternakan dia, menternak. Maka diberikan yang paling cantik. Yang ni mengikut riwayat diturunkan balik, disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Walaupun kalau kita tengok benda ni macam kata akal macam mana anak kita nak sembelih. Anak, tapi oleh kerana ini urusan Allah Ta'ala, dia letak di atas, dia lakukan satu. Dan yang keduanya, kebiasaannya pertolongan Tuhan tu sampai apabila ujian tu over limit lah. Ya. Nabi Nuh alaihissalam, ketiga mana datangnya pertolongan? Ketiga, di depannya lah lautan, di belakangnya bala tentera, ya, debu pukulan kaki kuda Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam, ya, menjulang ke langit. Bayangkan betapa besarnya tentera yang mengejar. Ketika itu Allah Ta'ala buka idrib bi'asa. Sebab bantuan dia datang kena akal kita jalan terima. Idrib bi'asa, pukul tongkat. Tongkat besar mana tuan-tuan? Nak belah lautan. Tapi bila dia ketuk arahan dia, jadi taat tuan selesai kan. Dia ketuk je pam tak belah 12 lorong tuan-tuan. Nabi Nuh AS begitu juga, menuh dengan bahnya. Biasanya begitulah, tuan uji-uji sampai santap peringkat dah tak ada tempat lain dia bergantung. Ketika itu buat tuan berikan bantuan. Dia kata orang nak pergi di awal boleh, bila-bila masa je, tu hak dia. Itu semua ada hikmat ilahi. Jadi ketika dia letakkan pisah, setengah riwayat mengatakan dia higis pisah atau tak lut, tak asal lagi tuan ni. Sebab itu tuan gantikan dengan kibas dia. Dan kami kekalkan baginya nama yang harum dalam kalangan orang yang datang kemudiannya. Nama Nabi Ibrahim disebut dalam sembahyang. Ya. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Kalau nama kita sebut sembahyang, batal sembahyang. Ya, Dola, Kasim ke Salih kan. Sebut nama kita dalam sembahyang, batal sembahyang kita kan. Nabi Ibrahim pula selawat tu tak baca, tak sah sembahyang. Bayangkan selawat Ibrahimiyah, ya, merupakan satu kemuliaan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam.
Demikian kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu daripada hamba-hamba kami yang beriman, dan kami pula berikan kepadanya berita yang menggembirakan bahawa dia akan beroleh seorang anak. Lama dah akhirnya dapat pula anak kena sembeli lah tuan ni. Kemudian Ishak yang akan menjadi nabi dan terhitung daripada orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Ishak, keturunan diberikan ya, dari keturunan nabi dan rasul yang dimuliakan oleh Allah Taala. Dan kami limpahi keberkatan kepadanya dan kepada anaknya Ishak, dan di antara zuriat keturunan keduanya ada yang mengerjakan kebaikan dan ada pula yang berlaku zalim. Walau macam mana pun ada juga ada standan kelapa itu macam-macam ada kan, dengan nyata terhadap dirinya sendiri. Tafsirnya, Allah SWT berfirman dalam ayat di atas tentang Nabi Ibrahim AS bahawasanya setelah baginda diselamatkan oleh Allah SWT dari tipu daya kaumnya yang nak membakar dia, dan setelah dia berputus harapan daripada kaumnya yang enggan meninggalkan penyembahan berhala-berhala dan tetap menolak serta mengingkari kenabian Nabi Ibrahim AS, meskipun telah melihat dan menyaksikan sendiri berapa tanda kenabian Nabi Ibrahim AS dan mukjizat-mukjizatnya yang dipaparkan terang-terang, mereka degil juga. Allah Allah. Itulah hebatnya perjuangan para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka baginda Nabi Muhammad SAW pergi meninggalkan kaumnya dan keluarganya serta berdoa mengharapkan petunjuk dan hidayah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekiranya dia dianugerahkan keturunan yang saleh sebagai pengganti dari keluarga yang dia tinggalkan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doanya dan memberikan berita gembira bahawa dia akan mempunyai seorang putera yang saleh, berbakti dan berkerjasama bijaksana pula, iaitu putera ni Ismail bin Ibrahim AS yang dilantik juga menjadi nabi lagi rasul. Kemudian Allah SWT berfirman selanjutnya menceritakan bahawa apabila Nabi Ismail telah sampai umurnya sanggup menolong, mana tengah sedang membantu ya ayah Nabi Ibrahim berusaha bersama-sama dengan ayahnya, Nabi Ibrahim berkata kepada wahai puteraku Ismail, sesungguhnya aku telah melihat mana diperlihatkan dalam mimpiku bahawa aku menyembelihmu. Mana arahan daripada Ta'ala untuk sembelih. Ini ujian kepada dua pihak, ayah dan anak. Betapa besar rendah ni. Ada tengah mesra tu tiba-tiba nak disembelih. Ya, kalau kata buan daerah pun boleh tahan ni. Ini bukan buan daerah, sembelih sini tuan. Satu ujian besar. Maka wahai anakku, wahai ayahku, laksanakanlah yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Ayah akan mendapati insya-Allah engkau termasuk orang-orang yang sabar dan berbakti kepada orang tua dan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tergadai nyawanya. Demikianlah setelah Nabi Ibrahim Salam dan puteranya berserah diri dan keduanya berazam dan teguh hati untuk melakukan perintah Allah Taala, maka bila Nabi Ibrahim AS membaringkan Nabi Ismail di atas pelipising pelipisnya dan pisau yang tajam di tangannya yang nyaris menyentuh leher Nabi Ismail, datanglah panggilan Allah Subhanahu Taala. Berikut riwayat ni tidak sebab sembelih. Ada setengah riwayat apa disembelih tak lut pun ada juga tapi kalau ikut di sini belum sempat. Boleh bau dia nak letak je, datang arahan Allah Ta'ala. Wahai Ibrahim, sungguhnya engkau telah mempercayai mimpi yang benar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu masuk dalam makna jumlah ayat wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa. Siapa yang berserah diri ke Tuhan, Tuhan akan settle, Tuhan akan bantu dia. Mungkin cara Nabi Ibrahim mentaslim menyerahkan diri dia dalam mentaati perintah yang sehebat ni. Dan wajib melaksanakan dia demi kami memberikan, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang melakukan kebaikan, dan semuanya semuanya itu adalah suatu ujian yang nyata, ujian yang besar yang terang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengangkat martabatnya. Kemudian penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahnya terhenti disebabkan seruan Allah Subhanahu Wa Taala
ya, datang secara tiba-tiba digantikan dengan penyembelihan seekor kibas yang telah disediakan di samping Nabi Ibrahim AS saat itu, dan mengangkat pisaunya dan yang nyaris memotong leher ya, Nabi Ismail putranya. Peristiwa ini menjadi dasar yang disyariatkan ya, disyariatkan akan korban yang dilakukan pada hari raya Aidil Adha. Mana pengorbanan itu maknanya membawa kita supaya mengimbau kembali sejarah besar yang berlaku pada Nabi Allah Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Dan selanjutnya Ta'ala berfirman memberi pujian kepada Nabi Ibrahim AS bahawa baginda termasuk dalam kalangan hamba-hambanya yang mukmin, mana mukmin yang khas, dan muhsin yang melakukan kebaikan yang sungguh, yang akan diberikan balasan yang dilimpahi kesejahteraan serta diabadikan untuk pujian serta kesenangan yang baik di kalangan orang-orang yang kemudian. Di samping itu, kepada Nabi Ibrahim AS, Allah SWT telah menyampaikan berita gembira bahawa dia akan dianugerah seorang lagi putera yang bernama Ishak. Dan puteranya yang saleh dan calon sebagai Nabi pula, Masya Allah. Ya, dan kepadanya anak-anaknya serta cucunya. Dan Allah SWT telah melimpahkan kurnianya dan berkatnya. Di mana Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 54-55. Wazkur fil kitab Ismail. Innahu kana sadikan wa'dih wa kana rasulan nabiyyah wa kana ya'muru ahdahu bis salati waz zakah wa kana inda rabbih mardiyah. Dan bacalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab mana Al-Quran perihal Nabi Ismail alaihissalam. Sesungguhnya baginda adalah benar menepati janji dan dia adalah seorang rasul lagi berpangkat nabi, ya. Ini di antara kelebihan besar. Dan adalah dia menyuruh keluarganya mengerjakan sembahyang, mengeluarkan zakat, dan dia pula ada seorang yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala taala walaqad mananna ala Musa wa Harun, cerita Nabi Musa dan Nabi Harun. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala wa maulana ya Allah nasarapa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Yeah.